lagi menunggu maklum balas daripada Jabatan Peguam Negara berkenaan dengan isu tersebut. Saya telah bangkitkan di Jemaah Menteri untuk kita ada moratorium. Namun demikian, pandangan Jemaah Menteri adalah biar perkara ini dimuktamadkan di peringkat Jabatan Peguam Negara, tak perlu ada moratorium. Kita dapat pandangan dulu sama ada pembunuhan diri itu dapat dikriminalize. So masih lagi menunggu, dan selepas itu kabinet ataupun Jemaah Menteri akan buat keputusan.